Arya Saloka dan Ziva Magnolia menjadi satu tim sebagai ganda campuran dalam pertandingan Tepok Bulu 2023. Berkat kerjasama keduanya, Arya Saloka dan juga Ziva Magnolia berhasil memenangkan pertandingan. Kedua artis Indonesia ini berhadapan dengan pasangan asal Malaysia yakni Atu Zero dan Atita Haris. Arya Saloka merupakan pemeran sekaligus model kelahiran 27 Juni 1991. Namanya mencuat ke permukaan setelah ia memerankan karakter Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta. Sementara itu, Ziva Magnolia adalah penyanyi, pemeran, dan presenter yang lahir pada 14 Maret 2001. Ia mulai dikenal publik saat mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-10 dan berhasil meraih juara 3. Tak hanya sukses berkarir di jagat hiburan tanah air, keduanya juga unggul dalam bidang olahraga, salah satunya adalah bulu tangkis. Mereka pun menunjukkan kebolehan masing-masing dengan berpartisipasi dalam Tepok Bulu 2023. Keduanya menjadi pasangan sebagai ganda campuran melawan tim Malaysia Atu Zero dan Atita Haris. Pertandingan yang diadakan pada Jumat 17 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat itu pun berlangsung dengan sangat meriah. Arya dan Ziva sempat kesulitan saat menghadapi pasangan Malaysia pada awal set pertama. Namun pada pertengahan set pertama keduanya berhasil membalikkan keadaan. Alhasil mereka berhasil unggul pada set pertama dengan perolehan skor 21-18. Ketika set kedua berlangsung, perlawanan dari masing-masing tim terlihat semakin sengit. Skor kedua tim saling kejar-kejaran. Babak kedua selesai dengan kemenangan Atu Zero dan Atita Haris. Keduanya unggul dengan perolehan skor 21-14. Perlombaan terus berlanjut hingga memasuki babak ketiga. Meskipun hampir saja kalah, Ziva dan Arya berhasil memenangkan babak ketiga dengan perolehan skor 23-21. Itu artinya keduanya sukses meraih gelar juara. Setelah perlombaan usai, keduanya tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Mereka juga sangat berterima kasih kepada Atu dan Atita. "Terima kasih semuanya, luar biasa banget, Istora penuh loh, terima kasih," timpal Arya Saloka. Kemenangan Arya Saloka dan Ziva Magnolia dalam Tepok Bulu 2023 kali ini memberikan rasa bangga serta pengalaman yang berharga. Meski terpaut usia yang cukup jauh, tetapi mereka dapat menunjukkan keakraban dan kekompakan.